Malaysia dilaporkan mengalami peningkatan kes pemerdagangan manusia pada tahun ini. Dengan data terkini menunjukkan peningkatan semakin menjadi-jadi aktiviti jenayah sekarang. Betul Syoki, walaupun polis dah buat pelbagai strategi pencegahan, teknik jenayah itu yang semakin licik. Kawan-kawan, teknologi IoT dan AI boleh bantu cegah jenayah ini. Memperkenalkan drone keselamatan kami, Taito Hound Drone. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Cikgu Hanis. Saya Syauki. Dan saya Rania. Kami daripada Mahkota Titan 28. Drone yang diaga untuk memantau dan mengurangi aktiviti jenayah seperti pemerdagangan manusia, penyeludupan dadah yang semakin meruncing. Reka bentuk drone kami diambil dari dua sumber alam semula jadi yang luar biasa, iaitu burung hantu spesies Taito dan anjing Foxhound. Kepayaan burung hantu Taito sebagai pembunuh paling senyap berupaya membunuh mangsa dalam gelap, dan daya pendengarannya yang tajam memberikan kami idea tentang teknologi daya canggih. Ketangkasan Foxhound dan daya baunya yang tajam membentuk perkembangan alat olfaktometer. Dengan awal kami bersama Cikgu Hanis memberikan kami gambaran awal tentang drone yang dibangunkan. Di sini kami sertakan prototipe awal tatuhan drone dan langkaran yang dibuat. Bahan-bahan yang digunakan terdiri daripada bahan-bahan terpakai seperti botol, kotak dan bahan elektronik yang tidak digunakan. Berikut adalah ukuran drone dari pandangan sisi, pandangan atas dan pandangan depan. Sebagai drone pengintip, reka bentuk quadcopter drone ini mirip dengan burung hantu Taito. Ciri-ciri Taito diimplementasikan dalam drone ini, di mana drone ini terbang secara senyap. Antara misi-misi Taito Hound drone ini. Pertama, kamera dan sensor. Drone ini dilengkapi dengan kamera jarak-jauh 360 darjah untuk pengawasan objek kalipun waktu malam atau cuaca. Kedua, pengesan bau. Alat olfaktometer dalam drone ini digunakan untuk mengesan bahan narkotik sama seperti anjing Foxhound. Ketiga, EED. Sistem EED memantau gelombang otak dari jauh. Teknologi ini mengesan aktiviti neurologi yang menunjukkan potensi ancaman. Empat, pengendalian. Tatuhan drone dikendalikan menggunakan aplikasi perisian pada perantin mudah alih pihak berkuasa. Drone ini berupaya menyesuaikan tinggi dengan lanskap bandar yang kompleks dan kawasan luar bandar. Dengan keupayaan penghantaran data, drone boleh menyampaikan maklumat terus ke pusat kawalan, memastikan agensi penguatkuasaan undang-undang menerima risikan segera dan boleh diambil tindakan. Ini bukan sahaja membantu dalam situasi kecemasan, tetapi juga dalam perancangan dan pencegahan menjadikan masyarakat dan kawasan sensitif lebih selamat dan terlindung. Alhamdulillah, selesai tugasan pertama kita, Rania. Berikut adalah tugasan kedua, iaitu membuat pengaturcaraan drone berdasarkan arahan yang diberikan. Kami menggunakan aplikasi DroneBlock untuk membuat pengaturcaraan drone. Untuk memulakan penerbangan, kami memilih take off. Mendapatkan jarak pelepasan 50 cm, kami menggunakan set speed 2. Kami memulakan penerbangan drone dengan menggunakan tetapan curve untuk membuat pusingan berkala secara menaik. Memandangkan drone akan membuat pusingan mengelilingi tingkat 4, 5 dan 6, kami menggunakan tetapan loop repeat bagi melaksanakan pusingan tersebut. Kemudian penerbangan diteruskan ke bangunan 2. Seperti di bangunan 1, kami menggunakan tetapan curve untuk membuat pusingan berkala secara menurun pada 3, 6, 5 dan 4 dan menggunakan tetapan loop repeat bagi melaksanakan pusingan mengelilingi bangunan 2. Seterusnya, penerbangan drone diteruskan dengan membuat pusingan terakhir melalui bangunan 1 sebelum drone mendarat di landing point yang ditetapkan.